Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kayu guys. Kayu sengon. Hari ini kita akan buat pesanan, alhamdulillah. Peti box kita untuk telur dan juga buah sudah ada yang memesan 10. Jadi akan kirim ke Malang ya. Kita punya pesanannya Cak Ilham di Malang. Sebelum kita bekerja, kita perlu mempersiapkan hal-hal untuk safety dalam pekerjaan. Jadi yang pertama, karena biasanya kita bermuat dengan debu ya, debu-debu apa namanya itu, kayu, serbu kayu, kita pakai masker guys. Kita pakai masker. Selanjutnya yang kedua, kita bisa lihat di sini kita ada peralatan yang mesti kita siapkan. Yang pertama adalah petil. Oke. Yang pertama adalah petil seperti ini. Ini paku ini penting. Karena untuk mukul-mukul. Selanjutnya kalau ada palu pasti petil ada namanya paku guys. Pakunya ini ukuran 2 mili, 2 inci. Setelah itu sarung tangan. Ini sarung tangan. Setelah itu perlengkapan kayunya. Nah, di sini kayu tersebut saya bagi jadi ada 4. Jadi yang pertama ada kayu ukuran 20. Ini kita lihat. Ini kayu ukuran 20. Ini untuk tingginya nanti. Ini kita butuh 4 guys. Nah, ini ada 4. Gitu. Lagi ya. Selanjutnya ada ukuran kayu lagi, ya ini ukuran 35. Oke. Okay. 35 ini untuk lebarnya. Ukuran 35, kita juga butuh 4 guys di sini. 1 2 3 4. Sudah saya potong ya. Nah, ini ukuran 35 guys. Oke. Okay. Lihat, kayunya tidak ada yang bocor. Bukan kayu bekas ya. Tapi baru dipotong langsung. Ini lebih bagus ini. Dan taruh sini dulu. Selanjutnya, ya ini untuk sampingnya. Di sampingnya ada kayu 55 guys. Oke, ini kayu 55. Itu sisi sampingnya, kayu 55. Dan kayu 55 juga butuh 4. 1, 2, 3, 4. Ini. Kayu ini kita butuh 4 guys. Lihat kayunya untuk sampingnya. Tidak ada yang bocel atau miring-miring. Semuanya presisi guys. Semuanya presisi. Lagi. Nah, yang terakhir yang keempat, yakni ukuran kayu ukuran 59. Nah, ini untuk alatnya nanti. Nah, panjang lebih panjang dari yang sebelumnya ya. Nah, ini ada 4. Nah, ini. Taruh sini ya, guys. Oke, jadi ada kayu ukuran 20 seperti ini. Setelah itu ada ukuran kayu 35 seperti ini. Setelah itu ada ukuran kayu ukuran 55 seperti ini. Dan yang terakhir adalah kayu ukuran 59 seperti ini. Oke. Jadi itu tadi review sebelum kita membuat kotaknya. Jadi kita konfirmasi dulu ya depan. Ini kayunya bukan kayu ringan, jadi ukurannya kalau sudah jadi peti itu ternyata berat guys. Kita juga belum tahu nimbang. Nanti video lainnya kita akan coba timbang berapa beratnya. Jadi kemarin saya buka 8.600 ya, mumpung harga promo, harga awal. Nanti sewaktu-waktu akan naik ya, nanti harganya bisa naik ya. Karena kayu kita bukan kayu yang potongan jelek-jelek itu yang dipaku-paku kan, seperti itu. Tapi murni kayu potongan langsung, presisi, masih lurus, tidak ada menclong-menclong dan tidak ada bekas paku guys ya. Bila dilihat semuanya ini mulus ya. Jadi mumpung masih promo, harga 8.600 tanggal 3 Agustus 2020, segera guys. Pes orang Malang Cak Ilham sudah pesan 10 guys ya. Dia orangnya interior banget. Sekarang bagi kalian yang ingin pesen, segera pesen mumpung harga masih 8.600.
8600 itu kalau maksudnya 3 peti ya. 3 peti. Jadi kalau udah 3 peti lebih dari 3 peti 8600. Jadi kalau saya kasih 1 peti 10.000. Kalau cuma 2 peti ya harganya tetap 10.000. Tapi kalau udah 3 peti nah harganya 8600. Nah, karena Cak Ilham orang number one yang pesan dengan langsung 10 maka harganya 8600. Terima kasih Cak Ilham pesanannya. Kalau nanti saya ke Malang langsung saya kirim ke rumah. Oke, okay? Dan yang mau butuh peti-peti atau box-box untuk segala jenis untuk kaca dan untuk apa sandaran baja, nah bisa juga pesan di sini di saya. Oke, okay? Dan peti-peti juga untuk telur dan juga untuk buah. Kalau yang sekarang tinggi 20, nanti saya buat yang lebih rendah, mungkin tingginya 10 ya. Oke, gitu guys, untuk video kali ini jangan lupa klik like, comment, dan subscribe guys, dan share ke teman-teman seluruh penjuru dunia guys. Oke, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kayu sengon.